ingin dapat gangguan, Erik ten Hag semprot petinggi Manchester United. Calon pelatih baru Manchester United, Erik ten Hag, dilaporkan telah menyemprot petinggi setan merah lantaran tak ingin mendapatkan gangguan. Raksasa Liga Inggris, Manchester United resmi menunjuk Erik ten Hag sebagai pelatih anyar mulai musim 2022 hingga 2023. Manchester United mengikat Erik ten Hag dengan kontrak selama 3 tahun dan opsi perpanjangan 1 tahun. Kendati sudah ditunjuk sebagai pelatih Man United, ten Hag baru akan bergabung dengan klub pada musim panas 2022 nanti. Hal tersebut terjadi karena pria berusia 52 tahun itu masih fokus untuk mengantarkan klubnya saat ini, Ajax, meraih gelar Liga Belanda 2021 hingga 2022. Ajax Amsterdam diketahui masih memiliki 4 laga tersisa untuk mengamankan gelar Eredivisie. Oleh karena itu, menurut laporan ESPN, Ten Hag telah menyemprot petinggi Man United dengan mengatakan bahwa dia tidak ingin diganggu dan tidak ingin berbicara dalam persiapannya untuk menghadapi sisa pertandingan bersama Ajax di musim 2021 hingga 2022. Sebagai catatan, saat ini Ajax duduk di puncak klasemen Liga Belanda 2021 hingga 2022 dengan 75 poin.